ada yang pertama jawapan daripada segi fiqh ataupun daripada segi fatwa, dan jawapan yang kedua daripada segi wara' ataupun disebut taqwa. Soalan ini bukan hanya berbangkit kalau ia bercampur antara orang Islam dengan bukan Islam, bahkan kalau dobi, kita bagi contoh dobi sama ada yang dengan mesin ataupun dobi yang kita hantar ke kedai-kedai dobi, persoalan yang sama akan berbangkit. Pakaian kita akan bercampur dengan pakaian orang Islam yang tidak menjaga soal kebersihan. Dia akan hantar seluar dia yang ada tercemar dengan najis, seluar anak dia yang tercemar dengan najis, bercampur dengan pakaian yang kita juga akan hantar, yang kita akan gunakan untuk solat. Kemungkinan. Soalannya kan masih berdasarkan kemungkinan. Akan ada situasi seperti yang telah dinyatakan. Soalan ini saya pernah tanya kepada guru kami, Syekh Haidar Hassan bin Salim Al-Waqidi. Jawapannya, kita kembali kepada kaedah fiqh yang kita telah nyatakan tadi. Asalnya suci, kita tak tahu, kita tak pasti, kita tak nampak bulu anjing, kita tak tahu adanya air kencing. Asalnya memang kita tak tahu. Kita tak tahu. So bila kita tak tahu, maka kita hukum mesin basuh tadi sebagai bersih, sebagai suci, sebagai tidak kotor. Itu daripada segi fiqh ataupun daripada segi fatwa. Tapi daripada segi taqwa ataupun lebih cermat ataupun lebih teliti, maka adalah lebih baik kita tidak menggunakan, kerana secara pasti ia digunakan oleh orang bukan Islam, dan secara umumnya orang bukan Islam dia tidak cakna soal najis-najis yang kita ambil peduli, maka adalah lebih baik kita tidak menggunakannya.